kita mulai bikin ini di tahun 1994, 96, 98 kita mau bikin, waktu itu udah langsung berhenti karena situasi pada saat itu tidak mengizinkan untuk kita bikin acara. Jadi kami berhenti waktu itu sampai pandemi dan tidak bisa di venue. Nah, akhirnya ada beberapa ibu-ibu yang sudah pernah terpilih waktu itu. Ayo bikin lagi ya, kita coba bikin lagi. Untuk tahun ini kita pilih kurang lebih 100 wanita yang sudah kita tentukan dan kita pilih untuk menerima Citra Wanita Pembangunan Indonesia 2023. Saya tambahkan sedikit, masalah kriterianya adalah kita aktif dalam kegiatan bermasyarakat, mempunyai prestasi di lingkungannya, dapat dijadikan panutan bagi wanita-wanita di lingkungannya, berhasil dan menonjol di masyarakat terutama lingkungan keluarganya, namanya dikenal di lingkungan pada umumnya. Jadi kriterianya simpel dan semua kenal. Kali kita ini istilahnya 27 tahun kemudian kita masih bisa bikin lagi. Terakhir 1996 ya Pak Roy. Ya. Kita punya sedikit sejarah memang waktu itu pas, kalau tidak salah itu pas kita buat acara itu ya seminggu kemudian Ibu Tin meninggal ya waktu itu ya zaman dahulu lah ya. Jadi acara ini sendiri pun mungkin pasti banyak juga yang buat ya. Dulunya banyak juga yang buat ya. Cuman ya pada umumnya tentu belajar dari anak-anak buat kita juga semuanya kalau ya. Tapi itu juga kita nggak pernah larang lah. Ya. Karena ini kreativitasnya. Semua masyarakat yang bisa buat tapi bisa mempertanggungjawabannya. Acaranya nanti kita khusus untuk tahun ini kita mengundang seluruh ibu-ibu ini, 100 ibu-ibu ini akan menerima anugerah Citra Wanita Pembangunan itu di Bali. Di Bali tanggal 16 Desember 2023. Terkait dengan kriteria kita memilih, karena kita lihat kan ada ibu negara, ada menteri-menteri gitu ya, itu kriterianya sudah disampaikan tadi, tapi cara kita memilih, menjatuhkan pilihan kepada mereka itu adalah pertama kita menyaring dari masukan dari teman-teman di seluruh Indonesia, makanya ini para tokoh ini dari seluruh Indonesia, gitu ya. Dari berbagai kalangan, dari daerah-daerah, dari berbagai kalangan, ada menteri, ada istri pejabat, ada pengusaha, ada seniman, ada entertainer. Tadi sempat melihat dari dampak dari 100 nama itu, fan artisnya dari sisi entertainernya si Nadita ya, itu bagian terakhir. Pak, alasannya akhirnya memilih Nadita Slavina itu langsung ngetop, langsung gimana ya, itu belum. Dan ini kita terima nama-nama ini dari pengamat-pengamat kita, dari teman-teman semuanya juga ada yang masukin nama gitu. Nah, soal kriteria, kita ada beberapa semacam, ada dokter yang berpengaruh di Medan sana itu yang luar biasa. Dia di sana mungkin tidak dikenal di Indonesia, tapi kita bisa angkat di sini mungkin dengan adanya dia menerima ini, bisa namanya bisa naik lagi. Ada beberapa kok itu di daerah. Kriteria prestasi apa yang ya, kayak misalnya istri bupati di Jabar itu, mereka itu aktif di bank sampah di daerah bersih. Dan nah, sekarang terakhir di Bandung ada kebakaran itu, mereka sudah menangani bank sampah misalnya. Jadi gitu, di Medan ini ada dokter Kasri ya, dia aktif di langsung terjun ke masyarakat. Dan ini kita dapat nama ini dari orang-orang di daerah.
Gitu, jadi kita ya memang baru ini mungkin yang masuk, yang lain belum belum bisa tercover. Ada yang tidak masuk di kita itu, kita nilai-nilai ada kurang lebih 50 yang nanti tahun depan kita akan cek lagi. Jadi memang ini kebanyakan 100 sudah. Iya, ada beberapa nama yang tidak masuk ya, 30-an. Masih ada. Iya, masih ada yang tidak masuk di 100, ya udah kita pilih yang ini aja gitu. Pasti ada urutan-urutannya tuh, dari 100 masuk lagi nominasi berapa, sampai nanti terpilih berapa, 10 atau 5 atau 10? Enggak, begini Bu, mereka ini udah kita pilih, udah kita tentukan. Udah kita tentukan mereka dari sekian ratus gitu loh. Dari sekian ratus yang ada. Dari 100 ini kan masih banyak ya Pak ya? Artinya enggak diciutkan lagi, enggak? Enggak, kita undang mereka datang ke Bali, kita sudah booking di Bali itu, di tempat di mana itu, Hotel Trans Icon Resort Bali. Terpilihlah 100 ini udah terpilih. Kita undang ke sana, kita akan undang, naik panggung semua yang kita udah siapkan. Jadi setelah ini kita mau coba hubungi dan kita akan coba tanya. Enggak akan, enggak. Sudah kita pilih langsung. Sudah terpilih. Iya, iya. Makasih. Ini anugerah, berarti udah ada. Seperti apa gitu? Ya, mereka itu begini. Karena dulu kita libatkan banyak sekali pejabat, ibu-ibu pejabat dan anu. Mereka itu terlibat langsung di pembangunan lingkungan keluarga, di pembangunan lingkungan wilayahnya, ke ibu-ibu istri, ada beberapa istri bupati, mereka yang aktif malah, bukan malu dong, ibunya yang aktif, ibu yang aktif nih, ibu yang ini, ibu yang waduh, sih ceritanya begitu gitu. Jadi di lingkungannya dulu yang utama, baru setelah itu bisa menyebar ke seluruh Indonesia. Dengan adanya kegiatan mereka kan otomatis bisa menularkan ke wanita-wanita lain. Nah, kita memang wanita ini kalau memang dari dulu kita dianu untuk terus kita mau apa membangun anu wanita-wanita ini. Itu masih